Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Fasolatullahi wasalamuhu ala Habibi Rabbil Alamin Al-Mab'uthi Rahmatan Lil'Alamin Sayyidina Muhammadin Ar-Ra'ufir Rahim Wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi al-tayyibin wa al-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya Rabbana arhamna wa la tu'adzibna Irhamna ya Rabbana wa la tu'adzibna Irhamna ya Rabbana wa la tu'adzibna Wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna وأثرنا ولا تؤثر علينا إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واهدنا يا ربنا سبل السلام اجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتبادلين فيك إنك أنت على كل شيء قدير ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridho Allah, para pecinta pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga gelar itu benar-benar kita miliki dan diakui oleh Allah, dianggap oleh Allah, dianggap oleh baginda kalau kita pecinta beliau. Wabil khusus para habaib dzurriyah baginda Nabi dan para alim ulama, para pembimbing-pembimbing dan para pecinta ulama semuanya di tengah-tengah kita, masya Allah. Tadi Ustaz yang sangat kami cintai Adinda Ustaz Al-Mukarram Ustaz Syuti menyampaikan tentang pendidikan indah, dan harus kita berpikir serius tentang itu. Dan juga tadi disebutkan di sini hadir para habaib-habaib, para ulama-ulama, pemangku-pemangku pondok, masya Allah. Dan kami rindu setelah ini kita ingin pondoknya mana, supaya mereka-mereka itu setelah dengar seruan Ustaz Syuti dia tidak bingung tempatnya di mana. Masya Allah tadi ya, disebut kami tidak ada Habib Zaki. Kalau Habib Zaki sedikit kami punya cerita, yang Habib Zaki pun tidak tahu cerita itu. Peresmian atau peletakan Darun Naim itu kami datang tahun 2010, 2001 atau 2000. Dan beliau tidak tahu kami datang. Dan Masya Allah, dan kami berharap. Waktu itu kebetulan anak pertama kami lahir di Pontianak. Ini cerita aja dulu sebelum ceramah ya. Dan di antara ceramah Masya Allah dari ayanda beliau, dan juga cuman ada, kalau nyebut para ustadz, ada yang ngelitik gubernurnya waktu itu ngomong. Gubernurnya ngomong jelkit tapi ngenah. Ngomong, alhamdulillah sekarang ada pondok baru, karena sekarang banyak ustadz meninggalkan pondok pada ke kursi DPR. Itu kalimat yang saya ingat. Dan tidak lupa saya, coba tantum cari rekamannya Bib. Itu kalimat hikmah dari seorang gubernur. Alhamdulillah sekarang ada pondok, sekarang banyak kiai ninggalkan pondok ngejar kursi DPR. Itu kalimat yang saya ingat. Karena betul pondok ini hebat. Pondok ini termasuk Darun Naim berkembang. Dan setelah itu juga kunjungan kami yang tahun berapa ada ke Ustaz Suyuti, waktu ketemu juga Masya Allah dengan pondoknya. Dan pondok-pondok masih kurang. Lihat, kalau kafe berkembang, pondok tidak bertambah, kita ini kalah. Tempat maksiat bertambah, pondok setiap hari tambah satu pun tidak akan cukup. Karena setiap hari umat Nabi juga melahirkan dan berkembang biak. Maka kami himbau kepada yang punya kemampuan, dengan hartanya dukung mereka, para ulama-ulama. Dan sebelum kami menyampaikan, harus ada kesepakatan cinta bahwa kita saling mencintai dan kita saling dukung dan kita saling berbagi pengalaman untuk sukses menuju akhirat. Sama-sama berjuang. Maka tadi disebutkan Ustaz Suyuti tentang Al-Bahjah dan sebagainya. Dan bahkan sebelumnya juga disebutkan perjalanan dakwah Al-Bahjah di sini.
Dan kami juga mengajak semuanya untuk berjuang dengan Al-Bahjah, tapi ada rambu-rambunya. Sebelum kami menjalankan ceramah, rambu-rambunya adalah bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan para habaib dan para guru-guru di tempatnya, jangan tergopoh-gopoh bergabung dengan kami dengan cara meninggalkan gurunya. Itu pengkhianat. Dan itu yang harus kami sampaikan. Sebab ada orang kadang berjuang itu dengan hawa nafsu. Sudah punya guru yang rawat dari kecil, waktu mbahnya meninggal dia yang ngurusi. Ibunya meninggal dia yang ngurusi. Gara-gara ketemu ustadz baru langsung beralih. Ini gaya tidak beradab dan gaya tidak berbakti. Apalagi sekarang zamannya media sosial. Bagaimana terpesona dengan ustadz yang ditemukan di YouTube, lalu melupakan ustadz yang di daerahnya yang mengajari dari kecil. Ini musibah hari ini. Terkagum-kagum dengan ustadz terkenal. Ya kejujur saja teman-teman saudara-saudara kami dari Pontianak ini. Mungkin setiap hari dengar radio, ya mungkin. Akan tapi mohon maaf, kita akan tanya, waktu mbah anda meninggal siapa yang ngurusi? Kiai di kampungnya atau Bu Yahya? Kan? Bu Yahya enggak ada di mana itu. Maka kami himbau agar semakin kuat ikatannya dengan guru-guru yang mengajarinya saat ini. Di kampungnya, pondok-pondok yang ada di kampungnya dukung. Dan boleh bergabung dengan Al-Bahjah dengan catatan yang sudah punya ikatan dengan para habaib dan kiai, jangan diputus. Kurangi pun jangan. Kalau perlu ditambah, misalnya anda membantu dengan pondok habib yang anda cintai, anda ikuti, kiai yang anda ikuti. Selama ini anda menyumbang setiap bulan 1 juta untuk pondoknya, membantu. Kemudian anda kenal kami, lalu anda berkata, Buya saya bagi, 500 untuk Habib itu, 500 untuk Buya. Tidak, enggak boleh begitu. Tetap 1 juta untuk di sana. Kalau anda bergabung dengan kami, bonus tambahan. Itu adab. Dan kenapa? Yang terpenting itu kan hati punya penghargaan, penghormatan kepada ulama'nya Rasulullah. Itu nanti artinya menghormat, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan hawa nafsu. Ini rambu-rambu pertama. Jadi jangan sampai nanti kita ini ternyata hawa nafsu, ketemu orang baru langsung terpesona, ditinggalkan guru lamanya, suul adab, enggak punya adab. Termasuk santri pun juga demikian, harus punya adab. Selagi engkau wahai para santri berpegang dengan guru, pegangi dulu sampai gurumu mengarahkan kamu akan dipindah kemana. Itu adab dalam menuntut ilmu. Masyaallah, di sini banyak para habaib, Habib Zaki, Habib Ja'far dan yang para habaib yang lainnya. Dan para asatid yang mungkin kami tidak bisa sebut satu demi satu, barangkali nanti bisa disebutkan pesantrennya di mana. Kami nanti akan bahas tentang pentingnya pendidikan pesantren, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Suyuti, dan memang penting orang sadar pentingnya pendidikan pesantren. Tapi sebelumnya ada pesan yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan maulid Nabi. Bagaimana kita sambung dengan Nabi, ambil salah satu akhlak atau pesan Nabi. Kalau kita ngambil pesan Nabi semuanya enggak bisa teramat banyak. Tapi kita harus berusaha satu demi satu. Ada dua akhlak yang diajarkan Nabi pada pagi ini akan kami hadirkan. Yang pertama adalah satu pesan Nabi. Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i alal mali wasyarafi. Ini hadis yang pertama. Madhibani, tidaklah dua serigala yang dilepas di gerombolan kambing itu tidaklah lebih membahayakan dibanding orang yang rakus kepada kekayaan dan tahta. Jadi tidak ada litini, ada tambah litini. Jadi kalau ada anda melihat serigala, bayangkan serigala. Dua serigala di gerombolan kambing, satu serigala lapar jae saja, satu serigala lapar dilepas di gerombolan kambing akan menyerbu. Cuman kalau serigala itu dua, karena sifatnya rakus, di mulutnya itu ada gigit, lihat temannya gigit gak terima, pindah lagi. Terus begitu. Ternyata itu seremnya kayak begitu, serigala saja nyeramkan, laparnya serigala berdua akan berebut, ternyata itu tidak ada apa-apanya dibanding orang yang punya jiwa rakus kepada tahta dan jiwa rakus kepada harta. Kalau sudah punya kerakusan kepada tahta dan harta, maka semuanya akan kehinaan-kehinaan akan dilakukan jahat. Adik tidak ngerti kakak, kakak tidak ngerti adik, muncul rebutan waris. Wah, enggak ada hentinya itu. Masuk neraka dengan berebut waris.
Akan tapi kita ingin pangkas apa yang diajarkan oleh Nabi agar kita tidak masuk perebutan itu semuanya. Yang dihadirkan Nabi adalah satu sifat-sifat qanaah. Mudah mensyukuri karunia Allah dan tidak biasa tamak, dan ingat pelajaran dari Nabi tentang dunia. Orang Islam tidak harus fakir-fakir, Islam tidak menyuruh kita fakir. Pura-pura fakir juga enggak boleh kok. Kalau memang baju kita baju compang-camping, ya iya. Tapi kalau orang punya baju lengkap lalu pakai compang-camping untuk apa? Berpura-pura fakir enggak begitu. Nabi mengajarkan orang pakai baju bagus, itu bukan harus mahal kok. Bersih, rapi, umat Islam semacam itu. Dan bukan sebuah kesombongan kok. Pernah suatu ketika ada orang bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, seorang laki-laki pakai baju yang bagus, apakah dia termasuk sombong? Oh bukan. Allah Maha Bagus senang kalau ada melihat hambanya yang berpakaian yang bagus. Bagus tidak mahal, yang selalu mengatakan bagus mahal ini loh, ini salah berpikir. Kita bisa beli baju yang murah tapi bagus, pantas, sesuai, bersih. Seperti itu, jadi bagus. Lah keindahan itu penting dalam Islam, bukan berarti Islam perintah memerintahkan compang-camping. Oh tidak. Tetap memerintahkan keindahan, kebersihan. Cuma di saat kita berada dalam kekurangan, bagaimana cara hidup yang benar? Selagi kita punya senjata yang luar biasa, ilmu kebal namanya qanaah, mensyukuri apa yang Allah karuniakan dan tidak tamak, tidak rakus, maka hidup kita akan menjadi indah. Maka biasakan, ini kunci, dengan kesederhanaan. Kesederhanaan sebenarnya dengan ketidaksombongan. Hidupnya orang yang sombong itu repot. Yang punya pondok sombong dengan pondoknya, yang punya kekayaan sombong dengan kekayaan. Sombong itu merendahkan. Pengen mobil gonta-ganti, bagaimana dia akan bisa berderma? Karena dia mungkin punya tabungan 100 juta, ingin berinfak ke masjid, tak tahunya apa, ada promo mobil terbaru, enggak jadi, batal dia. Maka kunci yang paling utama adalah dengan kesederhanaan. Sederhana itu bagaimana? Anda menjadi tidak silo dengan kekayaan orang lain. Jangan gengsi kalau Anda harus makan dengan nasi liwet. Memang Anda punyanya itu. Kalau ke pasar, jangan langsung beli baju bermerek. Kalaupun mati, kita nanti mereknya sama kain kafan, enggak ada beda. Menjijikkan orang dengan biasa, dengan kesombongan. Baju bermerek, harus merek begini, merek begitu, dan sebagainya. Anda harus bisa merubah cara hidup ini. Ini yang menyiksa orang. Sehingga hari ini, Masya Allah, puluhan, bahkan enggak tahu bisa jutaan umat Nabi Muhammad yang sering menghadiri majelis taklim juga, bahkan ustadznya pun ke bawah, terjerat dalam pinjaman online. Ayo, yang merasa dalam masuk wilayah itu, tobat segera. Permasalahannya bukan karena kita terlalu fakir amat, tidak, karena kita biasa membiasakan gaya hidupnya orang. Kerakusan, ketamakan. Setelah pinjam online terpesona dengan Anda bayar 25, nanti Anda akan dapatkan, Anda 25 ribu, Anda mendapatkan 3 juta. Terpesona, judi halus. Terus judi online. Enggak terasa nyungsep, hidupnya jauh dari agama. Bahkan mungkin dia mengirim transferan untuk judi di tengah majelis taklim. Karena apa? Sudah kropos imannya. Bahkan ustaz sambil mau ceramah bisa jadi, ternyata dia sambil pinjam online. Karena apa? Mobilnya belum beres. Karena nuruti ketamakan, kerakusannya. Ini problem. Permasalahannya bukan kita ini fakir-fakir amat kok. Kalau Anda kembali kepada kehidupan Anda, wahai yang umurnya seperti seumur kami dah. Biarpun ya, Habib Zaki. Ini belum tua, Habib ya. Tuan. Seumur Habib Zaki, Habib umur kita ini. Dia. Lihat, zaman kita waktu itu zaman masa kecil, masa muda kita. Masa kecil kita. Bagaimana cara hidup? Sederhana sekali. Telur kalau pengen banyak sama orang tua kita dikasih tepung, dibelah. Makan biasa saja. Baju ya sangat sederhana, baju robek dijahit itu biasa. Tapi enggak pernah ada orang merasa fakir-fakir amat kok. Minyak bekas itu kan disimpan, tinggal besok pagi dipanasin sama bawang putih lalu dikenyek begitu jadi jelantah, sambil jelantah. Itu biasa, no problem orang. Sarung itu kalau Anda beli berapa bulan kemudian naik ke atas, melintir-melintir gitu. Sekarang sarung robek sedikit sudah dibuang. Kenapa orang sekarang kok merasa cepat kayak fakir-fakir? Kenapa? Ketamakan ada di dalam hatinya. Dia biarpun jadi orang kaya tidak akan tentram hatinya. Karena ketamakan disebutkan oleh para ulama adalah kefakiran tersembunyi. Biarpun kata Nabi apa? Biarpun dia sudah mendapatkan satu gunung emas, dia minta lembah. Satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Dikasih yang kedua, minta yang ketiga. Sampai mulutnya kemasukan tanah, baru diam itu manusia.
Maka ayo kita membiasakan dengan kesederhanaan. Kalau Anda bingung, ayo kita bikin sambal terasi, sambal petis. Enak banget. Petis diucek-ucek sama sambal. Enak kan? Nasinya nasi liwet yang masih ngepul begitu. Oh, dahsyat. Biasakan dengan kesederhanaan. Dari sinilah kita mulai. Lah kalau Anda melihat orang pakai mobil, tidak usah prasangka buruk juga. Mungkin dengan mobil memang Allah mudahkan rezekinya untuk dia. Bayangkan orang dengan ketamakannya, dia tidak punya kendaraan, tidak punya apa, tamak, hatinya sakit, akhirnya muncul penyakit dengki, benci, dendam, semua insya Allah menguasai hatinya. Termasuk menjadikan sebab tamak muncul gaya hidup, senang duduk dengan model-model gebyar, senang-senang foto sama ustaz terkenal, ini gaya action sudah, duduknya sama kiai-kiai terkenal. Gara-gara duduk sama kiai terkenal apa? Sama kiai kampung menjadi meremehkan. Akhirnya gaya hidup memaksakan diri, hati-hati nih. Ah, makanya saya kembalikan, orang terkagum dengan kiai kampung itu mengajari kesederhanaan. Terpesona, wah kalau sudah kiai, ada kan namanya ustadz nasional ya. Ada namanya ustadz nasional, ustadz terkenal begitu. Ini minta foto, minta sana sini. Kalau sudah punya banyak kawan ustadz nasional, ini sama kiai kampungnya sudah, saya bukan level saya itu. Padahal dia tetap bahlul dia. Ini gaya hidup makanya. Nah itu juga mengajari gaya hidup yang gak benar. Bukan kita melarang Anda duduk dengan orang-orang terkenal. Tidak, tapi Anda harus kembalikan kesederhanaan. Orang yang bekerja di luar negeri, kita ketemu dengan mereka-mereka di luar negeri. Anda sebenarnya dengan modal yang Anda dapat sudah sangat cukup asalkan cara hidupmu benar. Kerja di luar negeri, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, pergi ke luar negeri, pulang gaya hidup luar negeri dibawa. Lihat 2 bulan habis uangnya balik lagi, nyungsep lagi hidupnya. Karena permasalahannya gaya hidup. Nabi itu apa sih kurangnya? Nabi itu kalau ngomong apa saja akan diberi. Tapi Nabi tidak pernah semacam itu. Bahkan Nabi pernah menghadirkan dan dihadiahi kain bersulam emas. Tidak tempelkan untuk putri tercinta beliau. Tidak, karena Nabi tidak mengajarkan kesombongan. Dan boleh pakai baju bagus? Boleh, akan tapi tentu tujuannya untuk menutup aurat. Dan seterusnya, bukan untuk sombong. Ada seorang imam besar, Imam Hasan bin Ali. Imam Hasan itu orangnya keren, bayangkan. Gantengnya, Imam Hasan kan Masya Allah paling mirip dengan Nabi Imam Hasan bin Ali. Dari wajah. Jadi gambarkan Sayyidina Hasan dan Husin itu adalah Sayyidina Hasan lebih mirip dari perut ke atas bagi Nabi, Sayyidina Husin ke bawah. Semuanya adalah mirip Nabi. Sayyidina Hasan pernah pakai baju bagus banget. Pakai baju bagus. Dia tanya Imam Hasan, Anda ini figur akhlak mulia, keluarga mulia, kok kamu pakai baju bagus? Apa jawab beliau dengan sederhana? Aku pakai baju bagus begini biar bajuku ngomong. Aku ini cukup, jangan kau beri apa-apa, jangan kau kasih. Menampakkan rasanya, saya itu bukan orang yang... Jadi tujuannya adalah untuk, bukan untuk menyombongkan diri. Akan tapi, biar dianya tuh aman. Jangan sampai nanti, wah, nanti kayak merengek, merendah. Jadi niat sombong juga jelek. Pakai baju mentang-mentang. Makanya tolong ini, kami termasuk, kami singgung tadi, kembali pada kiai kampung adalah cara terbaik. Hari ini, dan sungguh Masya Allah luar biasa, kembali ke kiai kampung. Itu mengajari Anda sederhana. Kiai kampung Anda itu, lihat. Ini termasuk kesederhanaan secara umum. Kiai kampung, ustaz-ustaz di kampung, itu dengan kesederhanaannya sambil ngajar bekerja, sambil ngajar bekerja. Anda cari di YouTube gak ada itu orang. Kalau musim panen ikut memanen, jam 2 siang baru selesai, habis itu buru-buru, sampai jam 3 mau ngajar, jam 5 buru-buru, mandi, cepat-cepat mandi, karena gak punya uang sehingga belinya sabun, sabun pelok itu sabun. Saking buru-burunya tuh ngajar di kelas itu masih kelihatan sabunnya putih di sini tuh. Anda bisa kebayang ustadz yang sangat sederhana. Kita ingin biasakan dengan sederhana, jangan glamor, dengan gaya hidup. Nah, kemudian kalau kita melihat orang-orang ulama kok ada yang punya mobil, itu urusannya karena memang diberi oleh Allah karunia dan beliau tidak mengambil dengan cara yang haram. Sehingga mereka harta tidak ada di hatinya, ada di tangannya. Mereka senang berbagi, duitnya habis untuk pondok pesantren, kita menemukan orang-orang semacam itu. Maka jangan melihat orang lain sekarang diriku sendiri. Kalau seandainya pun diri Anda ini diberi kekayaan dan melimpah, amin. Tapi tidak boleh Anda berubah menjadi sifat sombong. Biasakan dengan sederhanaan. Itu menjadikan indah hidup. Gaya hidup menyiksa.
Mobil tetangga ditiru, jam tetangga ditiru, semuanya ditiru. Bayangkan gajinya memang 10 juta per bulan suaminya. Tapi ternyata istrinya pun stempel di jidatnya, si ratu kredit. Nasib buruk, ketemu ratu kredit. Habis. Tidak begitu hidupnya. Kenapa harusnya kredit memaksakan? Memaksakan karena ikut gaya hidupnya orang. Temannya beli tas begini-begini, tidak. Ayo biasakan dengan sederhanaan. Hidup anda-andaan indah. Ini yang pertama, kesederhanaan ya. Dan serius dengan hati, baginda Nabi SAW biasa rumahnya tidak ada apa-apa, tidak ada makanan. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib pernah di saat putra-putri beliau sakit, putra-putra beliau Sayyidina Hasan Husain sakit, beliau nadar, karena tidak punya apa-apa, tidak ada yang dimakan, bukanya pun ternyata hanya dengan kurma sedikit. Masya Allah, biasa begitu tuh. Tapi tidak merasa terhinakan, dan tidak terhinakan sampai hari ini, tetap mulia. Dan kalau anda tahu Imam Ali bin Abi Thalib itu kerjaannya apa, tapi tidak pernah direndahkan, hari ini tetap mulia. Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ahlil Masyarik wal Mugharib, Imam Ali bin Abi Thalib pernah kerja di tempatnya orang. Ngapain kerjaannya? Nurunkan korma. Kalau hari ini naik pohon kelapa, apakah menjadikan beliau terhina? Oh tidak. Tidak menjadi terhina. Yang penting halal. Siapa yuk? Imam Ali seorang besar. Cucunya, mantunya siapa? Baginda Nabi. Sepupu baginda Nabi. Yang hidup di bawah naungan baginda Nabi. Karena mengajari kesederhanaan. Sayyidat Fatimah Az-Zahra juga bagaimana? Orang-orang besar, orang-orang hebat. Kalau bicara tentang, makanya ahli surga itu bukan orang kaya, bukan orang kaya, bukan orang. Tidak ada urusan dengan kekayaan, tidak urusan dengan pelaratan. Urusan kebenaran hidup kita. Yang masuk surga ada Raja, Raja Sulaiman, Raja Daud. Ada juga yang sangat fakir, Nabi Ayub. Dari sahabat Nabi yang masuk surga ada Abdurrahman bin Auf. Ahli orang kaya Abdurrahman bin Auf. Ternyata di situ ada juga Abu Hurairah. Ada Bilal bin Rabah, ada Ammar bin Yasir, orang fakir-fakir, nyungsep ibaratnya urusan dunia. Tapi di akhirat jaya. Jadi enggak ada urusan dengan kekayaan dan kemelaratan. Maka siapapun anda, yuk jadi yang benar. Kalau Allah mengurangi rizki kita atau rizki kita termasuk sempit, ayo kita tata hidup kita dengan kesederhanaan, maka itu menjadi kaya. Cukup terus, enggak akan merasa kurang. Kalau ternyata anda menjadi orang kaya, babnya baru tadi sampai ke Ustaz Suyuti, kita berjuang dengan harta kita. Banyak pondok yang perlu dibantu dan bantu, jangan rugi, jangan ragu. Baik, ini adalah sederhana. Tapi ingat, orang yang kaya hidupnya mewah susah berderma. Biarpun katanya kaya raya. Gak usah menilai juga, mungkin Ustaz Suyuti memang bayangi juga. Orang yang biasa kaya ini susah, bantu tuh susah banget. Karena apa? Mikir ganti mobil sama beli rumah baru. Tapi orang kaya yang dengan kesederhanaan hidupnya, subhanallah, Ustaz perlu apa? Kenapa dia bukan ikuti gaya hidup? Tapi ingin berjuang mencari kekayaan untuk selamat. Jadi yang kaya di sini, insya Allah kaya di surga. Kejar itu habaib kiai-kiai anda, ustaz-ustaz anda itu, kejar mereka. Numpang kepada kendaraan yang telah beliau siapkan. Bisa saja anda nengkreng dejer nanti, masuk surga bareng. Kan enak, orang kaya yang pintar itu begitu. Enggak mondok-mondok itu lama. Kita duduk Habib Zaki, mondok Habib Zaki ke Baitok, ke Mekah, ke ini, bualus kemana-mana. Bip ya. Ini ada orang kaya, Bib, enggak pernah mondok. Hanya bantuan tuh, bantu Ustaz Suyuti, bantu ini. Ketemu di surga, nengkreng duluan. Wah, ini orang kaya ini. Cerdas banget ini. Mondok kita, mondok Ustaz Suyuti, dipukul rotan berapa kali antum, Ustaz? Masya Allah, diuber-uber sama ini. Ini orang-orang kaya cari duit banyak, serius. Tinggal, wah, bantu aja Ustaz-Ustaz. Nengkreng, ketemu. Ente gak pernah mondok bisa tinggi. Ya, karena saya menghantarkan santri untuk menjadi ulama. Oh, ini pinter. Maka jadi orang kaya yang pinter, hei hamba Allah. Jadi pejabat yang pinter. Baik, ini adalah masalah kesederhanaan itu penting sekali. Jangan gengsi ya. Kemudian jangan biasa ngutang, tolong. Apalagi pinjaman yang haram menjadi kehidupan anda tidak berkah. Kemudian yang kedua adalah masalah kasih sayang. Ar-Ra'uf Rahim, Nabi itu adalah salah satu nama Nabi adalah sama Allah Ar-Ra'uf, Allah Ar-Rahim. Dan Allah yang menggelari Nabi Muhammad Ar-Ra'uf Rahim. Karena ini sifat yang paling menonjol pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat menonjol, maka ayo kita menjadi orang yang penuh kasih. Bayangkan akhlak temanmu, sahabatmu, anakmu, di samping dia orang yang sangat biasa dengan kesederhanaan, tidak gengsi dengan kesederhanaan, tidak sombong dengan kekayaan, karena yang biasa dengan kesederhanaan tidak akan sombong dengan kekayaannya. Kemudian apa? Dia ternyata adalah orang yang lembut hati, penuh kasih. Ini harus kita hadirkan baginda Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu di samping beliau punya
sifat yang penuh kasih, beliau juga menebarkan, mengajarkan berkasih sayang. Makanya rahmatan lil alamin, untuk semesta. Namanya Ar-Raufur Rahim. Kemudian bagaimana bentuk kasih sayang kita kepada umat? Hari ini kita sesuaikan dengan keadaan zaman. Kasih sayang kita kepada umat adalah, yuk kita mandang dua model manusia dengan cara pandangan yang benar. Yang pertama, kalau kita melihat saudara-saudari kita yang bermaksiat, melakukan dosa, tolong lintaskan di hati dan pastikan Anda memanjatkan doa dan permohonan ampun. Pastikan ini dulu, kita mulai dari yang gampang-gampang. Supaya kita tidak menjadi orang sombong, kita perlu peduli kepada mereka dengan hati dulu. Anda cari, barangkali Anda pernah melihat, jika ada orang Anda dengar dia bermaksiat, anak-anak muda yang di perempatan jalan mabuk dan sebagainya, ayo kita biasakan di saat kita melihat mereka yang seperti itu adalah dengan panjatan-panjatan doa kebaikan, agar lembut hati kita. Kemudian kita tambah lagi, jangan kita biasa mencari kekurangan orang lain. Jangan Anda mencari aibnya orang, kekurangan orang, jangan. Jangan biasa kita mencari kejelekan orang, sir. Kemudian kami ingatkan, jika ada orang yang datang kepada Anda bercerita tentang kejelekan seseorang, Anda jangan bangga. Anda tinggal nunggu giliran saja di tempat yang lain, dia menceritakan kejelekan Anda. Memang hobinya begitu. Anda jangan bangga kalau ketemu orang yang senang menceritakan kejelekan orang lain, sesungguhnya Anda itu telah daftar untuk dibicarakan di tempat yang berbeda. Maka orang suka ngomongin kejelekan orang, gak ada baiknya. Maka dimulai dari Anda, jangan pengen tahu aibnya orang. Kami ingatkan di beberapa tempat bahwasanya Anda pun gak terlalu penasaran pengen tahu handphone istrimu. Anda pun juga tidak terlalu pengen tahu handphone suamimu. Karena suamimu adalah orang soleh, istrimu solehah. Semuanya ingin berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak usah dikuasai dengan prasangka-prasangka yang menjadikan kita tersiksa. Dan setiap orang punya rahasia loh ya. Anda sebagai seorang suami tentu punya rahasia dengan ibunda, dengan kakak, dan seterusnya. Seorang istri pun demikian. Apalagi nanti handphonenya orang, atau rahasianya orang, Anda tidak perlu. Bahkan ya, ini harus membiasakan. Jangan biasa mencari-cari aib orang, kejelekan orang. Kalau Anda biasa mencari-cari kejelekan orang, lihat ancaman dari Rasulullah dan Nabi dari wahyu, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'allahu auratah. Kalau Anda hidup Anda biasa mencari-cari aibnya tetangga, aibnya orang lain, maka ketahuilah Allah yang akan membongkar aibmu, wa yafdahhu, dan Allah akan rendahkan dia, walau fi wasti baitihi, biarpun di tengah rumahnya. Kalau Anda kalau suka mencaci orang, menjelekkan orang, mencari kejelekan orang, subhanallah, di rumah menjadi tidak terhormat. Enggak tahu sebabnya apa. Istri tidak menghargai, suami tidak menghargai, anak tidak menghargai. Karena apa? Matanya mata kotor, suka melihat aibnya orang, kekurangan orang. Maka hari ini kita harus punya adab yang mulia. Allah as-sitir, Allah maha penutup aibnya seseorang. Maka Anda tidak perlu melihat kejelekan orang. Kalau terlanjur kita mengetahui kejelekan orang karena orang itu cerita kepada kita, dia terlanjur curhat, kak, bang, saya kepleset dalam zina, misalnya, na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina, Anda mendengar, tidak boleh Anda cerita ke siapapun. Bahkan Anda mengajari dia untuk menutup. Sudah, jangan ceritakan ke siapapun. Sudah terlanjur kamu cerita kepadaku, sudah selesai. Haram kalau ada orang ngadu kepada kami tentang problem pribadi kemaksiatan, lalu saya cerita kepada istri saya khianat. Maka jangan menceritakan kepada siapapun. Lalu apa? Kita ganti dengan panjatan doa. Ya Allah, ampuni dia. Ampuni dia, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Berikan hidayah. Ini harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Kenapa kok kita menghadirkan ilmu ini? Ilmu hari ini, ilmu kita disodori aibnya orang. Media sosial. Hari ini ada seorang habib, seorang ustaz yang baik, tiba-tiba diekspos dengan informasi jelek. Kita percaya, bayangkan. Kiai, akhirnya apa? Karena kita sudah biasa. Hidup kita mencari kejelekan orang, tidak didasari dengan husnudzon. Lalu apa? Seorang benci pada ulama. Seorang benci pada ustaz. Seorang benci pada orang yang tidak tahu. Padahal itu bisa saja fitnah. Tapi kalau orang menjaga diri dari melihat aibnya orang, mendengar berita yang jelek tentang orang yang beriman, dia menangis, dia sedih, dia memohon kepada ampun, ya Allah semoga itu tidak terjadi, semoga itu hanya sekedar isu dan bohong. Kalau seandainya terjadi, ya Allah ampuni dia dan tutup aibnya. Bukan menyebar, bukan malah dengan benci. Hari ini ada upaya untuk mengumbar kebencian,
menanamkan kebencian lihat umat Nabi Muhammad berantem hari ini. Permasalahannya apa? Semuanya punya hobi mencari kekurangan orang lain. Mana mungkin ada keindahan? Di masyarakat besar tidak indah, dalam rumah tangga pun tidak indah. Suami istri jangan biasa mengungkap kejelekan. Suatu ketika ada seorang perempuan nangis. Dan saya melihat nangisnya, tangis bukan main-main, tangis enggak kuat. Suamiku Buya, dia soleh banget kalau ibadahnya luar biasa. Dia punya Al-Quran, dia anaknya kiai, anak ustaz. Tapi Masya Allah Buya, mulutnya kenapa? Selekat-selekit. Sesaat saya disinggung tentang saya itu bukan anaknya ustaz. Saya orang biasa, dari dulu kan tahu, sebelum saya dinikahkan saya orang biasa. Kemudian mencaci tentang badan saya, mencaci tentang mata saya, mencaci hidung saya. Aduh, itu bukan ustaz. Itu iblis pakai kopiah. Laki-laki hebat itu tidak akan mencaci istrinya, biarpun istrinya layak dicaci. Perempuan hebat tidak akan mencaci suaminya, biarpun suaminya layak dicaci. Ini ada orang begitu gampang mencaci pasangannya, merendahkan pasangannya. Merendahkan orang lain saja tidak boleh, apalagi ibu dari anak-anaknya, ayah dari anaknya. Sebetulnya itu karena watak dan karakternya itu sama saudara juga berantem. Makanya yang suka mencaci maci di atas mimbar itu, ketahuilah kalau Anda masuk kampungnya, dia juga bermusuhan dengan saudaranya. Karena apa? Hobi caci maki, hobi mengolok, hobi mencari kejelekan orang lain. Hilangkan itu semuanya. Akhirnya yuk kita lapang hati, kita pandang semua umat Nabi Muhammad. Kalau mereka ada kesalahan, ayo kita selesaikan dengan cara yang indah. Bukan kita expose, bukan kita permalukan, bukan kita beritakan di mana-mana. Apalagi kita bincangkan di tempat-tempat mulia, kadang di majelis taklim kita gunakan untuk bicarakan kejelekan orang lain. Na'udzubillah. Jadi mulai hari ini, ayo kita jaga lisan, jaga mata kita untuk tidak melihat kekurangan siapapun. Kemudian karena kita hidup dengan orang lain, kalau ternyata kita menemukan kejelekan seseorang, langsung kita tumbangi dengan panjatan doa. Tetangga Anda mungkin tidak sholat, panjatan doa. Tetangga Anda mungkin mabuk, panjatan doa. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu babnya beda caranya. Kalau Anda punya tetangga mabuk-mabukan, Anda pun tidak perlu mengekspos di luar. Anda bisa assalamualaikum datang ke rumahnya yang lembut. Enggak perlu dengan cara menjadikan dia semakin terhinakan. Imam Ahmad bin Hanbal melihat muridnya lagi ceramah. Rupanya jamaahnya kena panas, muridnya lagi ceramah tidak kena panas. Ini salah dalam beradab. Lalu Imam Ahmad itu pagi-pagi ngendap-ngendap datang ke rumahnya. Pagi-pagi biar tidak diketahui oleh orang lain. Sebab kalau orang tahu bakal heboh, kenapa Imam Ahmad datang ke rumah fulan? Ada apa? Pasti begitu. Imam Ahmad mengendap-endap sampai ke tempatnya, muridnya berkata, "Ada apa Imam Ahmad kok pagi-pagi ke sini?" "Ndak, aku mengingatkan saja. Kalau besok ngajar lagi jangan begitu ya. Jangan sampai jamaahmu kena panas." Nah, ini jamaah kena panas. Ini kenalin, lindung. Makanya para jamaah yang kena panas saya mohon maaf ini ya. Ini insyaallah ya pahalanya tambah gede. Tadi sampaikan oleh Ustaz Suyuti, "Ajurki ala qadri sabiki," ya. Semakin capek semakin dapat pahala ya. Seperti itu. Nah, kayak gini nih. Maka mengingatkan pun dengan cara yang lembut, cara yang indah, bukan bikin orang lari. Tujuan kita bukan kau hina, enggak. Kamu selamat, ayo kita bawa kepada kebaikan. Itu namanya hikmah. Nabi kalau mengajak kepada kebaikan tidak pernah membuat orang takut, membuat orang lari. Kadang kita ini sok congkak beragama. Ha, dasar kau begini, caci maki, Allah-Allah dan seterusnya. Mana ada dakwah semacam itu? Enggak ada. Dakwah itu indah. Dakwah itu mengajak, bukan mencaci. Akan tapi apa yang menjadikan orang sebab mencaci maki itu? Karena dia biasa mencari kejelekan orang. Kalau semua orang ini, karena kita bukan Nabi, kalau dicari kejelekannya ada semuanya. Hanya karena Anda jarang ketemu kami, maka Anda tidak melihat kejelekan kami. Kalau Anda kumpul saja mungkin naik mobil bersama dengan kami, Anda melihat banyak kejelekan kami. Atau duduk dengan kami jelek. Banyak kesalahan-kesalahan Masya Allah. Cuma karena kita jarang ketemu saja. Nah, ini anak-anak yang ikuti kami, ya tahu kekurangan kami, sudah faham. Ya, kita punya kekurangan. Ya, belum kita berusaha untuk tidak melakukan haraman, yang namanya manusia, sesaat ada. Tapi ketahuilah bahwa semua dari kita punya kekurangan. Maka, jangan biasa mencaci maki. Kemudian, apa yang kita bidik di balik rambu-rambu ini? Kemesraan, keindahan. Jangan biasa berantem, caci maki, olok-olokan. Caci maki, Masya Allah, dengan tetangga. Ingat, wahai suami, jika engkau menemukan aib masa lalu dari istrimu yang semula ini tidak pernah engkau ketahui, tiba-tiba terbongkar atau dan sebagainya,
pun sudah punya anak dan sebagainya. Jangan sebut sampai dia mati, sampai Anda mati. Menutup aib itu penting. Wahai istri, kalau Anda menemukan kekurangan pada suami, jangan kau sebut sampai kapanpun. Karena menyebut kekurangan itu menyakitkan, biarpun kalimatnya lembut, indah. Bahasanya bahasa ngerayu sih. Suami kalau ngomong, ya suami suami romantis. Suami romantis, kalau ngomong selalu pakai bunga-bunga, pakai angin-angin spoi. Pokoknya dengan sejuk, dengan pokoknya kalimat puitis-puitis selalu ada badannya. Cuman, oh istriku tercinta, wahai bidadariku, wahai semestaku. Ya bang, wahai sayangku, cintaku, hatiku. Oh, ya sayang, ya bang. Kenapa hidungmu begitu yang... yang gak enak, kurang ajar. Biarpun kalimatnya mesra tapi nyelkit. Sudah tahu dari dulu hidungnya begitu. Kenapa disebut sekarang? Menyakitkan itu adalah Masya Allah. Cuman kadang kita tidak sadar seorang muslim. Al-muslimu man saliman muslimu di sini. Sudah. Jangan berusaha mencaci. Kami itu di mimbar mulai dari kami duduk di atas mimbar. Kami berusaha untuk tidak mencaci siapapun. Itu pun banyak orang yang sakit hati oleh kalimat kami. Bagaimana kalau saya caci maki? Kan habis. Saya menghindar dari mencaci pun ternyata ada orang yang sakit juga. Salah ucap ternyata saya. Salah sebut saya. Maka kami ucapkan kepada siapapun yang tersakiti hatinya oleh lesan kami. Maka kami mohon maafkan kami. Tapi setelah ini yuk kita sama-sama belajar untuk tidak mencaci. Tidak menjelekkan siapapun. Hah? Kalau amar ma'ruf nahi munkar babnya beda. Ini ada rambu-rambu amar ma'ruf. Kalau Anda ingin merubah kemungkaran, pertama pun caranya adalah Anda buktikan. Pastikan Anda sudah menangis tengah malam. Jangan sok jadi seorang pejuang. Allahu Akbar. Pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Pasukan bersama Imam Husain di Padang Karbala. Itu nangis di malam harinya. Menangis mengadu kepada Allah. Kita jangan terak-terak. Amar ma'ruf nahi munkar. Tidak tahajudan, tidak pernah. Amar ma'ruf nahi munkar. Doanya tidak pernah. Mau apa kita itu? Nangis dulu kita doain orang itu. Ya Allah, aku besok mau ketemu si Fulan. Aku mau ingatkan dia, ya Allah. Aku mohon berikan petunjuk. Dan jadikan dia sadar sebelum saya ke sana, ya Allah. Kan enak begitu, gak usah ribut-ribut. Cuman kita sudah, wah kita kan grup. Kita kan laskar jihad al-bahjah. Kita harus begini. Kepada kemungkaran bendera al-bahjah harus tambah. Jihad, perang, ambungkaran. Ini sudah lah. Ente sudah keluar duit belum? Bantu atau belum? Gitu. Jadi gak perlu kita, yang penting hati kita dulu ada. Pernah suatu ketika Anda bertanya, Buya gimana tentang Palestina, gimana orang Indonesia kok begini-gini ini? Anda orang mana? Orang Indonesia. Anda manusia maksud? Apakah Anda sudah berdoa? Diam. Anda sudah keluar dari kocek Anda? Anda jangan ngomong Palestina kalau Anda belum keluar dari kocek Anda. Anda jauh lebih enak dari orang Palestina. Sok bicara Palestina. Apa indahnya kita lakukan untuk Palestina? Alah, nyumbang aja 1.000 rupiah aja enggak. Ini biasanya sok congkak beragama, pengen wah jihad, perang dan sebagainya. Pelit. Anda keluar duit baru Anda ngomong nanti untuk Palestina. Orang Palestina saat ini susah sekali. Anda masih makan enak, Anda bisa tidur enak. Akan tapi kok makanya enggak perlu action. Kita perlu serius. Itu namanya makna kasih sayang cinta. Ada orang bertanya, bagaimana? Ya, Bu, ada orang mencaci Nabi bagaimana? Mau diapain dia? Pertama kali kamu dengar berita ini, apa yang ada di hatimu? Ente nangis? Atau bagaimana? Jangan so action. Allah melihat hati kita kok. Ngelihat tetangga kita yang berzina, sudahkah kita nangis? Imam Muhammad Al-Bakir mendengar berita, ya Imam, tetangga kampung sana ada yang zina. Nangis terseduh-seduh. Sampai ia memberitahu ketakutan, ya Imam, kenapa kau nangis seperti itu? Apakah itu ponakanmu, anakmu, saudaramu? Bukan. Lalu kenapa kau menangis? Yang aku ketahui bahasanya, di kampung itu semuanya orang beriman, umat Nabi Muhammad, lalu ada berzina. Berarti berzina adalah umat Nabi Muhammad. Nangis. Kita malah menggunjing di mimbar. Bahkan saya buat contoh adalah malah mungkin lagi tahajudan. Gunjing tetangga, tahajud. Saya misalkan ini. Dan sepertinya misal-misal begini banyak terjadi. Seorang bapak ibu, suami istri, Pak Haji, Bu Hajah, Bu Haji. Solehah, soleh. Masya Allah. Rajin pengajian, rajin ini. Wah. Habis tahajudan puasa Senin Kemis. Habis tahajudan, Masya Allah. Di kota kebetulan. Bukan di kampung, berdiri di kota. Di kota kan banyak ganggang begitu. Jam 3 habis tahajudan, doa nangis-nangis. Setelah doa nangis-nangis sama suami istri, dengar suara motor. Berhenti. Dia buka korden, dibuka begini. Setelah buka kelihatan, rupanya apa? Anak tetangga, anak gadis tetangga umur 23 tahun diantarkan laki-laki. Apa kata ibunya? Papa, astagfirullah. Apa, ma?
Anak tetangga ternyata, ya Allah, jam begini dianterin laki-laki, ngapain ya Allah, astagfirullah. Lihat suaminya yang juga baru nangis tahajudan tadi ngomong apa? Astagfirullah, kok gitu ya, nurun ya. Ibunya dulu juga gitu, saibunya digunjing lagi tahajudan. Makanya jangan tertipu dengan hafalan Quranmu kalau lisanmu masih belum terjaga. Kalau masih mencaci orang lain, merendahkan orang lain. Ibadahmu, bahkan Imam Ghazali mengingatkan, orang yang suka terjerumus dalam merendahkan orang lain dan mencaci adalah ahli ibadah, ubad. Orang yang ahli ibadah itu berasa sudah punya surga. Asik ya. InsyaAllah hari ini hari damai. Kita tidak mencaci, tidak merendahkan siapapun. Hidup kita adalah indah. Itulah pendidikan dari baginda Nabi SAW. Kemudian kami lanjutkan tentang tidak caci maki. Kami masukkan dalam pembahasan yang penting di hari ini. Di tahun politik. Sebab kalau bicara tahun politik, kayaknya setiap tahun politik kita. Sebab kalau tidak pilihan presiden, gubernur, habis itu pilihan lurah. Ada main politik terus kita. Tapi apapun bentuknya, ayo kita punya rambu-rambu dalam berpolitik. Harus ada rambu-rambu. Jangan sampai kita tidak punya rambu-rambu. Kita jangan mau dibohongi oleh setan bermusuhan. Setan itu yuki bainakumul adawa wal baghdha. Dengan perjudian, dengan minuman keras, dengan permasalahan. Yang penting bermusuhan. Seneng setan itu lambat umat Nabi Muhammad berantem. Neraka semuanya, kan gitu. Ustadz sama ustadz berantem, ada. Kiai sama kiai, Masya Allah. Adu domba, ini mau kemana itu? Diadu domba. Ada grup-grupan nanti. Innalillah. Tapi kalau sudah punya rambu-rambu istimewa, aman. Pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam berpolitik, Anda tolong harus memilih dengan cara yang benar. Pilih calon presidenmu dengan kejujuran di hatimu. Bukan karena Anda ditawarin pondok bangunan karena Anda seorang kiai. Bukan karena Anda ditawari proyek tender karena Anda seorang pengusaha. Pilihlah dia karena kecenderungan hati Anda dalam urusan keimanan. Dia orang yang baik menurut Anda. Dia orang baik menurut Anda, terserah. Sesuai dengan ijtihad Anda, ini enggak pasti semuanya ijtihad. Enggak ada malaikat Ibrahim Jibril turun mewahyukan pada satu orang yang paling benar ini, enggak ada. Semuanya ijtihad, berusaha untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik. Sehingga karena ijtihad, dia sesuai dengan informasi yang masuk. Kalau dalam para ulama, hadis yang didengarnya. Ada hadis palsu, ada hadis benar. Ternyata hadis palsu. Kan bisa saja orang percaya hadis palsu, berijtihad. Muncul hukum yang salah. Dalam hari ini juga saja bisa. Orang mendengar informasi tentang salah satu calon presiden, bohong. Tak taunya dipercaya. Yang enggak dosa dia, karena dia tidak berusaha untuk salah pilih. Dia sudah berusaha. Tak taunya informasinya enggak benar. Akhirnya dalam usahanya, betul bahasanya. Calon yang nomor 4 adalah terbaik menurut dia. Enggak 1, 2, 3 ya, saya kasih contoh 4 dulu. Nomor 4 terbaik. Dia sudah ijtihad dia. Berusaha pengin tahu. Kemudian setelah itu apa? Dibebaskan dari kepentingan pribadi. Aku ustaz, bukan karena pondokku dibangun. Aku seorang pengusaha, bukan karena proyekku yang akan berkembang, bukan. Karena dia adalah terbaik menurutku. Salat malam, istikharah, tahajud, kemudian paginya nyoblos, ketahuilah, biarpun yang keluar iblis tidak dosa. Kenapa? Waktu memilih sudah mengeluarkan dirinya dari hawa nafsu. Tapi kalau memilih hanya karena dibantu, insyaallah ya ustaz, pondoknya beres, tenang ustaz. Oh, langsung, wah, ayo pilih dia. Biarpun yang dipilih adalah Umar bin Abdul Aziz, tetap saja neraka. Kenapa? Khianat urusan agama. Maka Anda harus punya kejujuran dalam memilih ini. Sesuai dengan ijtihad Anda. Lah, karena ijtihad berbeda-beda, Ibu, saya ajari memilih yang baik hari ini. Supaya Anda tetap mesra. Enggak boleh berantem, saudara. Maka harus ada rambu-rambu. Semua calon dari 3 calon itu adalah bukan malaikat turun. Tapi memang ada yang terbaik tentunya. Ada yang terjelek tentunya. Karena ada yang terbaik, ada yang terjelek. Akan tetapi semua sesuai dengan ijtihad masing-masing, dan sengaja ini kami sampaikan. Supaya tidak terjadi keributan. Sebab gara-gara pemilihan presiden, majelis taklim jadi berubah, retak. Pengurus masjid jadi retak. Yang satu, dulu aja 01, 02. Presidennya jadi, yang kalah jadi menteri kan. Sudah akur minum teh bersama. Si cebong sama si kampret masih berantem. Enggak beres-beres sampai hari ini. Ini kan aneh, unik. Masa kita akan begitu terus? Kita harus menjadi cerdas. Hari ini kami punya slogan cerdas, rambu-rambu cerdas. Dan kami ambil dari baginda Nabi SAW. Maka hitim sukses semuanya.
Dan kami berharap semuanya mendengar tim sukses. Jangan sok, pilihanmu bukan malaikat. Maka jangan sombong dengan pilihanmu. Maka dengar rambu-rambu sederhana. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Kalau Anda pakai rambu-rambu ini sudah beres. Sudah, Anda jangan mencaci calon pilihan orang. Jangan sok. Mungkin Anda berkata, tapi kan harus dijelaskan dia jelek. Bentar dulu. Ada Nabi mengisapkan, min akbaril kabair, dosa yang paling gede adalah siapa? Ayyal anar rajulu walidayhi. Dosa yang paling gede adalah seorang anak melaknat, mengutuk, mencaci bapak ibunya. Sahabat Nabi bertanya, apakah ada seorang anak mengutuk bapak ibunya? Ada. Nabi menjawab, seorang anak mencaci ibunya orang lain, bapaknya orang lain, maka orang itu membalas mencaci bapaknya. Berarti dia telah menjadi sebab orang lain mencaci bapaknya. Coba, Anda harus sadar cerdas. Calon Anda tuh baik, soleh. Dan Anda pun hadir pengajian, soleh, baik. Cuman akhlak Anda, Anda suka mencaci orang. Akhirnya Anda mencaci calon satunya lagi. Calon satunya, Masya Allah, tuh setan menjelma. Nah, kalau setan begitunya, itu setan. Ayo. Anda caci dia, dia tidak punya adab dan punya akhlak. Anda mencaci satu cacian, dia membalas kepada Anda 1000 cacian. Berarti Anda menjadi sebab setan-setan mencaci calon Anda yang baik. Ayo, serem atau tidak? Anda masih ingin mencaci? Tidak menarik bagi kami. Gak usah mencaci, cukup sanjung calon Anda. Kalau Anda mencaci calon yang lain, dia punya pecinta loh ya. Gara-gara Anda mencaci calon itu, dia mencari-cari calon Anda. Oh, ketemu langsung. Bahkan kalaupun tidak ketemu, apa yang mereka lakukan, dia akan buat fitnah gara-gara Anda. Anda yang sok tadi, ini pilihanku paling hebat. Harus yang lain adalah setan dan iblis. Hah, kenapa Anda begitu? Jangan-jangan Anda iblisnya. Membuat permusuhan. Menjadi orang menjadi berantem. Maka harus cerdas ya. Hari ini harus ingat baginda Nabi. Jangan kau caci ayahmu. Kalau kau mencaci ayah, bagaimana cara mencaci ayah? Mencaci ayahnya orang lain. Maka orang itu akan balas. Maka jangan caci calon pilihanmu yang kamu anggap baik itu. Bagaimana cara mencaci? Cara mencaci adalah kamu mencaci calon yang lainnya. Maka mereka pun akan membalas mencaci calonmu. Kemudian setelah itu adalah majlis tetap indah. Bisa minum teh bersama. Minum teh bersama. Enggak usah, makanya kalau sudah masuk begini jangan dibahas. Kemarin juga ada yang duduk. Kita dudukkan, ada dewan dari partai ini sudah duduk. Kalau sudah masuk lembaga dakwah jangan bahas itu semuanya. Kita membahas baginda Nabi, bagaimana dekat dengan baginda Nabi. Terserah Anda dari warna merah, putih, kuning, hijau. Mungkin punya ijtihad masing-masing. Tapi kita harus punya kesamaan. Kita adalah umat Nabi Muhammad. Berjuang untuk Rasulullah SAW. Dari manapun Anda berjuang harus ketemu di sini. Titik perjuangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aman insyaAllah. Ibu-ibu, gak usah ribut sama suami gara-gara beda pilihan. Oh asik. Anda sampai nanti, pengennya ada berita nanti bahwasanya setelah pemilihan presiden nanti, setelah itu apa? Pemilihan presiden selesai. Karena ibu-ibu pak dengar yang kami sampaikan, oh pemilihan presiden selesai, ternyata ibu dapat kabar baru bahwasanya positif kembar 3. Ya asik kan? Nggak usah berantem. Ini adalah yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah masalah pendidikan yang disampaikan Ustaz Suyuti. Ini sangat penting sekali. Hari ini adalah kita harus mulai mendekatkan anak kita ke pondok pesantren. Tanpa terkecuali. Kami tambahkan, biarpun sudah sangat cukup yang disampaikan Ustaz Suyuti. Mungkin kita bicara satu-satu, bicara cerdas ibu. Ada yang mengatakan di pondok mahal. Betul? Ayo hitung-hitungan bu, ayo yang angkat tangan. Anaknya yang sekolah di luar yang gratis. Ayo hitung-hitungan. Sekolah gratis, SMP, minta motor. Harga motor berapa? 2 juta, ya kan? Enggak mau? Nah, enggak mau. 2 juta jalannya ke belakang. Berapa, ayo? 10 juta minimal. Oke. Pakai air sungai warnanya merah kayak bensin tuh? Enggak bisa. Harus pakai apa, Ben? Bensin. Hitung-hitungan, ayo yang suka duit ini. Yang mengatakan mondok mahal. Hitung-hitungan. Pakai bensin, bu. Itu kalau anaknya pinter, pulang sekolah pulang 1 liter. Kalau anaknya agak aneh, muter. Diit, kena. 2 liter. Uang saku, Anda kasih 5.000 rupiah, berangkat atau tidak? Enggak berangkat. Ibu yang ngakui lah, awas ya. Hitung-hitungan dulu. Habis itu minta handphone, Anda kasih pisang. Ini nak handphone-handphonean, biar kamu seneng aja. Mau? Handphone berapa harganya? Enggak tahu berapa. Apalagi sudah kenal, right-right itu.
Ah, pakai pulsa? Masa dia kalau suruh nak wifi tetangga, marah dia. Kita bagi tetangga wifi, pasti harus balik. Anda hitung berapa? Itu kalau anaknya pinter, anaknya agak aneh, ngambil duit sendiri. Belum lagi jam 7 malam, 8 malam, mama lapar, go food. Mau ngelarang, nggak ngaji, nggak belajar dia. Kalau nggak go food, lapar nggak belajar, tidur aja, marah ngambek. Anda iya, berapa duit Anda pikir? Kemudian yang lain lagi apa? Akhlaknya akan diambil di jalan-jalan. Akhlaknya akan diambil di internet. Akhlaknya akan diambil di mana? Di handphonenya. Ayo, masih mau bikin, mau nggak bisa hitung-hitungan. Katanya Anda cerdas cari duit. Makanya karena Anda tidak cerdas cari duit, ya sampai orang tetap pusing saja urusan duit. Kalau Anda cerdas mikir, ternyata di pondok yang katanya mahal pun nggak mahal. Ayo hitung-hitungan. Beneran hitung-hitungan, ayo. Anak Anda sekolah nggak dikasih. Nggak mau berangkat. Ternyata di pondok ngasih duit blek sekali, ada makan di situ, ini situ dan sebagainya. Belum lagi ada sebagian pondok yang memang dibangun untuk orang-orang yang tidak mampu. Kemudian pondok sekarang juga dilengkapi dengan fasilitas apa saja. Yang mau jadi dokter banyak. Banyak di tiap pondok-pondok para asatidz ini, para habaib ini. Pondok Anda menghantarkan jadi dokter, insinyur, bahkan boleh jadi presiden kok. Boleh jadi apa saja. Ada pendidikan formal sekarang juga dikuatkan di pondok-pondok. Anda pengen apa? Kalau alasannya saya enggak betah, enggak kuat, anak saya jauh dari saya. Ibu, bapak berangkat pagi pulang sore kerja, anaknya enggak pernah ditemani. Anaknya pun sudah enggak mau ditemani sama bapaknya. Anaknya lebih senang ngunci di kamar main handphone. Anda akan melarang anak Anda main handphone di rumah? Enggak bisa. Tapi di pondok enggak usah dilarang, sudah peraturan sama-sama. Suruh berpikir ini. Ternyata pondok juga ekonomis. Makanya kadang-kadang kita gemes juga ini para asatidz sering ngeluh Buya. Gimana caranya para wali santri yang nunggak itu segera bayar? Ada wali santri yang enggak pernah ngasih makan anaknya. Serem banget ya. Anaknya taruh di kurung, enggak dikasih makan. Jahat banget itu. Ada model-model begitu. Padahal bukan karena tidak punya duit, handphone-nya bagus, tasnya bagus, kalau makan di warung mahal. Enggak bayar bulanan anaknya. Masya Allah nasib buruk tuh anak. Itu orang. Orang tua yang enggak benar. Anak juga susah belajar. Baik. Ini gambaran tentang masalah keuangan. Masalah waktu belajar, kalau di pondok katanya terlalu sibuk. Nanti Anda baca wirid, zikir dan sebagainya. Hei, Anda di luar, pergi dari rumah Anda ke sekolah 1.5 jam itu. Itu 45 menit PP. Kalau baca zikir kan banyak. Main HP berjam-jam itu, mau bilang. Kadang-kadang pondok selalu ada cara pandang yang salah. Oh, di pondok enggak punya banyak waktu. Sesibuk-sibuknya anak di pondok dengan kegiatan pondok sambil belajar agama untuk masuk surga kok. Kesibukan yang lainnya tidak sesibuk kalau di luar. Beli bakso harus keluar jalan berjam-jam. Jadi hari ini pondok adalah istimewa. Hari ini adalah pondok tempat yang sangat aman, makanya ini ada pondok-pondok Pontianak sudah banyak. Al-Bahjah hanya ikut-ikutan, ikut meramaikan saja. Di sini sudah tadi Ustaz Suyut sendiri juga pondoknya Masya Allah. Dan juga ada Habib Zaki dan yang lain-lainnya Masya Allah. Ada pondok sudah banyak. Nah, kemudian bicara tentang kerinduan kepada pondok, kami sampaikan ini. Rindukan semua anak-anak Anda ke pondok pesantren. Sambungkan. Karena kalau bicara Maulid Nabi, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Inna asyadda ummati li hubban, paling mencintainya umatku kepadaku. Orang yang paling mencintai kepadaku dari umatku itu siapa sih? Unasun yakununa ba'di, orang yang datang setelahku. Jadi bukan sahabat Nabi, ya kita-kita. Yawaddu ahaduhum law ra'ani, mereka begitu rindu untuk melihatku dan bertemu denganku. Dengan apa? Bi ahlihi wa malihi. Dengan harta, dengan keluarga dan hartanya. Jadi tanda cinta orang kepada Rasulullah ini maulidan. Pasti dia akan membawa siapa? Membawa hartanya yang dicari dengan capek akan kepada Rasulullah untuk ketemu Nabi. Bayar mahal. Kemudian anak-anaknya. Sekarang kita fokus kepada anak. Pastikan anak Anda adalah anak yang bisa belajar di pondok pesantren dengan jasadnya dan hatinya. Anda rayu dari kecil. Anda rayu dari dini. Kemudian selalu ada berbisik, aduh Buya, anak saya sudah enggak bisa terlanjur kuliah. Ingat, Allah Maha Kasih. Ini selanjutnya. Jika anak Anda memang tidak bisa Anda antarkan jasadnya ke pondok pesantren, Anda bisa mengantarkan hatinya ke pondok pesantren. Yang penting harus punya urusan dengan pondok. Hatinya yang mondok. Ini pendidikan, tolong dengar ini.
Hatinya suruh mondok. Bagaimana mondokkan hatinya? Anak Anda kuliah di mana? Di Jogja? Di Solo? Di Jakarta? Anda berapa juta ngirim uang ke dia? 1.500.000? Oke. Kirim 1.500.000 plus 200.000. Sampaikan, sayang, Abah nambah 200.000. Untuk apa, Abah? Untuk kau kirim ke pondoknya Habib Fulan, Ustadz Fulan. Dan setelah itu kau kirim tanda kirimnya ke Umi. Untuk apa? Biar hidupmu berkah. Kamu harus sambung biar mendapatkan keberkahan. Bukankah Allah pernah Nabi pernah berfirman, kalau kita nolong anaknya orang, kita nolong orang lain, Allah akan nolong kita. Biar kamu berkah, sayang. Biar kamu cepat sukses, sayang. Biar kamu punya ikatan dengan tempat-tempat mulia, sayang. Dididik begitu. Betul ya, kita kirim 1.700.000. 500 buat dia, 200 kirim pondok. Kirim Umi, sudah kirim nih. Ini bulan pertama. Bulan kedua Anda kirim lagi. Bulan ketiga Anda kirim lagi 1.700.000. Bulan keempat Anda tes, Anda tidak kirim. Dia yang nanya, Umi, 200-nya mana Umi? Yang akan kita kirim ke pondok. Oh, nyambung. Di saat dia sekolah seperti itu, lihat, tunggu dia nanti. Kalau dia sukses, dia akan menjadi pendukung pondok pesantren. Hatinya yang mondok. Makanya latih anak Anda untuk kenal pondok pesantren. Hari ini pun mungkin anak Anda sekolah di luar, bukan pakai transfer-transferan. Anda sengaja sisihkan, sayang, ada pondok di sana. Pondok ustadznya sana, terserah ustadz apa saja. Ada pondok Habib Zaki, ustadz Suyuti, ustadz yang lain-lainnya yang kami tidak bisa sebut satu demi satu. Misalnya, atau pondok. Ada Darul Ulum, ada Wali Songo, ada ini. Misalnya begini aja, sayang, Umi punya sesuatu. Ini uang, tolong kirimkan ke sana. Umi agak capek, tidak apa-apa, belajar nak. Kita memberi, bukan ngambil kok. Ini pahalanya banyak, nganterkan. Atau saya punya terong nak, punya kangkung, punya beras. Kita biasakan anak kita sambung ke tempat mulia. Maka apa? Langkahnya langkah berkah. Hidupnya hidup berkah. Kalau dia jadi orang sukses, maka dia akan menjadi orang sukses di akhirat. Kenapa? Anda cerdas, telah mengikatkan hatinya ke tempat mulia. Faham ini? Jadi jangan sampai Anda ini cuek dengan urusan anak, lalu beralasan, sudah terlanjur gak mau, oh bisa. Justru dari situlah dia nanti akan kenal kemuliaan. Sambungkan ke tempat mulia dengan hatinya. Baik, kemudian ada lagi berkata begini Bu, yang ketiga. Waduh, kalau saya transfer Bu ya, dihabisin sekalian duitnya. Wah, dia sudah kecanduan, narkoba, ini pokoknya. Waduh, apalagi saya sudah marah betul dengan anak saya. Terus, kalau saya kirim duit tambahan, ayat, gak kira dikirim, gak kira saya sudah tahu anak saya. Waduh, serem banget anaknya. Baik, Anda percaya dengan Allah yang Maha Kasih, yang telah mengutus Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bersabda, Allah fi'onil abdi maka nal abdu fi'oni akhi. Allah akan nolong seorang hamba, kalau hamba itu nolong anaknya orang lain menolong orang lain. Maka kuncinya Bu, yang punya anak badung, bandel, susah dididik, Anda bergabung dengan para habaib, para ustadz di pondok pesantren. Urusi pondok dengan ikhlas karena Allah. Ingat, Allah melihat anak-anak Anda nanti akan dikembalikan. Tidak tahu tunggu waktu kapan saja. Akan tapi kalau Anda tidak pernah menghubungkan, Anda ngaku cinta Nabi bohong. Nabi menamina asyaddi ummati li hubban. Kalau orang itu mencintai aku, akan membawa anaknya kepadaku. Dikenalkan kepadaku dengan bermacam-macam cara. Ini adalah tiga model manusia. Yang pertama ya, anaknya dibawa ke pondok, enggak bisa hatinya. Kalau enggak bisa minta pertolongan dari Allah agar anaknya dibawa. Dia bandung bandel sana, enggak bisa diatur. Tapi ternyata kok Anda dekat dengan tempat mulia, Allah Maha Kasih. Anda akan dikagetkan suatu ketika, anak Anda yang bandung bandel, tiba-tiba kembali ke jalan kemuliaan. Berarti ada yang tersisa satu. Yang enggak punya anak. Yang enggak punya anak. Ini ada tersisa. Lalu bagaimana? Kalau urusan enggak punya anak, jangan selalu mengatakan yang tidak punya anak enggak beruntung. Siti Aisyah, wanita mulia, tidak punya anak. Imam Nawawi, laki-laki hebat, tidak punya anak. Apakah rendah beliau? Oh tidak. Beliau hebat, mulia karena apa? Beliau cerdas. Kalau enggak punya anak nasab, tapi harus punya anak didik. Maka yang enggak punya anak, ayo, harta Anda yang melimpah itu, mau Anda tinggal. Rugi dong, ayo bergabung dengan para ulama, para habaib. Urusi pondoknya mereka. Maka ketahuilah, sebanyak anak yang Anda urusi akan jadi anak akhirat Anda. Makanya jangan sampai Anda menjadi orang enggak punya anak di dunia, ternyata di akhirat juga tidak punya anak. Ini saja mungkin yang kami sampaikan berkenaan dengan Maulid Nabi. Insyaallah anak-anak Anda bersama baginda Nabi semuanya. Ingat, ada pun pesantren Al-Bahjah, ada di sini, ada stasiun radio juga. Kemudian juga kalau Al-Bahjah ada, kalau pendidikan formal di Jawa banyak.
Tetapi kalau masih ada di Pontianak, silakan bebas. Di Jawa kita mulai ada, Anda pengennya ke arah setimur, ada di Jawa Timur, di Blitar ada pendidikan formal. Di Tulungagung ada pendidikan formal. Sampai di Cirebon, kemudian di Cianjur, kemudian di Bogor, ini formal. Di Tangerang, Batam, Pekanbaru ada formalnya. Ada pendidikan salaf, ada di beberapa tempat juga. Al-Bahja ada di mana-mana, akan tetapi kami tetap menyerukan kepada siapa untuk bisa bergabung dengan catatan jangan mutus dengan guru-gurunya. Di sini kemarin kita peletakkan batu pertama di Singkawang. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang di sana. Orang-orang yang memang kelak bakal bersanding dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Sungai Ite ini juga, masya Allah, ini juga menjadi sebab anak-anak pada datang ke tempat ini. Alhamdulillah ada stasiun radio. Biarpun kami tidur, ternyata tetap berceramah itu radionya. Baik, ini kemudian ada informasi infak pembangunan pesantren Al-Bahjah Kuburaya. Ini pesantren di sini. Bagi Anda yang ingin bergabung, Anda tulis saja nomor rekening ini. Kalau Anda enggak punya duit karena Anda niat besok dikasih oleh Allah kekayaan. Ya, tulis saja. Bismillah, saya menulis. Semoga dengan saya menulis ini, kan Anda tahu niatnya. Allah Maha tahu niat Anda. Ini orang ini enggak punya duit masih nekat nulis-nulis rekening. Kasih oleh Allah. Dan kami juga masih berharap berkembang terus. Ini juga dari Kuburaya, Habib Ibrahim dan yang lainnya, Zulkifli, semuanya. Dan juga para habaib, Mempawa juga, masya Allah, maaf. Dari sini mah aman, Pontianak, tapi tetap kita harus terus bergerak, berjuang. Wujudkan pondok pesantren sebanyak-banyaknya. Kalau kafe tambah, tempat maksiat tambah, pondok harus tambah, insya Allah. Makasih. Infak pembangunan pesantren Al-Bahjah Kuburaya, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751-2222-198 kode bank 451. Program bergabung infak rutin bisa WA 0823-333-20430. Ada radioku, tolong yang punya mobil, yang hijrah, bukan yang punya mobil saja, mobilnya hijrahkan sekarang. Kayaknya harus cek nih mobil ini, dilihat nih channelnya, channel apa itu radionya. Jangan sampai ada pengajiannya Habib Zaki, Habib Satsuyuti, dan ini tau-taunya, radionya radio yang musuhi. Ada kan sekarang radio dakwah, tapi ngajak berantem terus ya, hati-hati itu. Tolong dicek itu radio, radio apa. Ini ada radio sebab kita radio, ada radio resmi, bukan abal-abal. 88 FM, 880 ya. 8800 FM, ini tolong, dan juga sudah harus berubah. Televisi, Alhamdulillah, ada Dalwa TV, yang parabola, ada Al-Bahjah TV, dan masih banyak TV-TV yang lainnya dari ulama-ulama kita yang akidahnya benar. Kemudian juga ingat, bagi yang sudah terpesona ingin memondokkan anaknya, ini saya teringat Habibullah Baharun, waktu kami bicara hari ini kami nyeru pondok pesantren, rupanya kami terlena. Yahya, kalau mereka sudah rindu pondok pesantren, kalau salah milih pondok, ente salah. Wah, benar juga, serem. Makanya kalau milih pondok pesantren harus tahu ini gurunya siapa. Belajarnya di mana, sanad ilmunya di mana, jangan asal saja gedungnya megah. Kalau di sini melihat Habib Zaki jelas, Ustaz Suyuti jelas, pesantren baik yang Hadramut atau ternyata di Jawa sana ada Lirboyo, ada Sidopiri, ada masya Allah macam-macam pondok. Nah ini bisa. Jadi gurunya juga jangan hanya terpesona dengan wah gebiar pondok megah. Sanad ilmu itu sanad roh, supaya tidak tersesat. Masya Allah, ini saja. Mohon doa selalu, bismillah, kita tutup. Mungkin ada lagi, apa? Masya Allah, ini pesantrennya yang mulia Habibana Zaki, namanya Tarun Naim. Peletakan atau peresmiannya kami datang, kami bangga. Biarpun waktu itu ya kami hanya sepintas datang kemudian pergi. Masya Allah, kami waktu itu anak lahir di rumah sakit ibu aja di situ lah, pokoknya rumah sakit situ. Jadi anak kami lahir situ. Kemudian Habib Ali bin Yahya, adik daripada Habib Nazaki, Tarun Naim, khusus putri, masuk ujung pandang, masya Allah. Makasih, jazakumullah, pondok putrinya. Kemudian juga Ustaz Suyuti Ilyas, masya Allah. Beliau, kami tahu dari dulu, beliau adalah orang yang aman dari sisi kewaroannya, ketawaduannya. Pokoknya, masya Allah, dari dulu, sampai ketemu di Hadramut. Kemudian biarpun di tempat berbeda, tapi kalau sudah namanya Hadramut satu sumber, hanya beda tempat saja. Kita di Ahqaf, beliau di Darul Mustafa.
Dan tadi ada juga yang di Rubat Tarim. Satu perguruan kalau begitulah. Kemudian juga Ustaz Maulana Siddiq. Masya Allah, marhaba. Ternyata tangga ini. Terima kasih tetangga Pondok Sungai Iti. Semakin berkembang pondoknya. Indah, lanjutkan. Masya Allah, ada waktu kami akan minum teh di sana nanti dengan anak santri. Senang sekali. Hiburan yang paling indah kalau ketemu santri. Ustaz Luqman Al-Fattah Sungai Iti. Ustaz Luqman, jazakumullah. Anakumullah, semakin semangat. Terjalin silaturahmi yang baik dengan para ustaz. Kemudian Ustaz Fakhrul Razi. Ustaz Fakhrul Razi, Madinatul Quran. Wakilinya, muridnya. Angkat tangan muridnya. Muridnya atau guru di sana. Yang lain mohon disebutkan, enggak apa-apa. Ini bisa, justru kita harus saling memberitahu. Karena apa? Yang tidak bisa ke sini bisa masuk ke... Kalau satu Pontianak masuk pondoknya Ustaz Suyuti, enggak nampung. Satu Pontianak masuk pondoknya Habib Zaki, enggak nampung. Akan tapi ayo kita semuanya ikut meramaikan, menciarkan pondok-pondok para ulama-ulama ini. Kalau Anda ikut menciarkan, Anda ikut dapat bagian pahala. Setelah itu tanyakan diri Anda, anakmu di mana? Pertanyaan. Jasadnya enggak ada, Buya, tapi hatinya nyambung. Baru oke. Nah, insyaallah ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih, berikan kepada kami kasih sayang-Mu ya Allah. Agar kami bisa berkasih sayang kepada sesama kami, sehingga hidup kami indah dengan kasih sayang, tanpa caci maki dan tanpa merendahkan ya Allah. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam kehidupan kami di dunia ini, mukaddimah keindahan kelak di surga. Indah dengan kebersihan hati kami, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah. Alangkah sakitnya penyakit dendam, alangkah menyakitkannya dendam dan dengki serta benci. Kami mohon bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit itu ya Allah. Ganti dengan cinta ya Allah, dengan cinta, cinta dan cinta. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka, jangan sampai ada orang masuk neraka gara-gara karena berbuat zalim kepada kami. Dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada guru-guru yang telah mengajar kami ya Allah. Jangan sampai kami berkurang cinta kami, penghormatan kami ya Allah. Maka jaga hati kami ya Allah, mereka yang telah berjuang untuk kami di masa kecil kami, di saat kami ingin mengenal agama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kekuatan para ustaz-ustaz itu ya Allah, yang ada di kampung-kampung. Berikan kekuatan, berikan kemudahan dalam segala urusan mereka. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan pesantren para habaib, para ustaz yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Itu tempat ya Allah keselamatan anak-anak kami, generasi kami. Berikan segala kemudahan dalam urusan mereka, berikan kebaikan dalam segala kepada diri mereka dan keluarga mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat mulia itu ya Allah, kirimkan ke pesantren-pesantren para ulama-ulama itu ya Allah. Kirimkan ahli surgamu yang bisa berjuang dengan mereka, dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Dan kirimkan ke tempat ini hambamu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih, kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu. Jika ada di antara yang hadir suami istri yang sering berselisih dengan pasangannya, kami mohon lembutkan hati mereka sehingga yang ada adalah keindahan sanjungan dan rayuan. Dan kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak di surga ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, Engkau Maha tahu di mana mereka ya Allah dan dengan siapa mereka. Kami mohon jaga mereka, dan sungguh ya Allah, jika Engkau telah menjaga mereka, tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Dan kami mohon ya Allah, jaga mereka, sebab jika Engkau tidak menjaga mereka, tidak ada yang bisa menolong mereka ya Allah. Kami mohon jaga anak-anak kami ya Allah. Jika ada di antara yang hadir ini punya anak yang badung bandel jauh dari kemuliaan, kami mohon berkat kehadiran orang tua yang mulia ini, kembalikan anak-anak mereka ke jalan yang Kau ridai ya Allah. Jadikan ibunda-ibunda ayahanda akan bangga dengan anak-anaknya hari ini dalam kesesatan, akan tetapi Engkau adalah yang pemberi hidayah yang sesungguhnya ya Allah. Jauhkan kami dari mengutang, punya hutang ya Allah. Jauhkan kami dari usan riba ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Cukupkan kami dengan karunia-Mu
ya Allah, sehingga kami tidak melirik kepada yang haram. Kami mohon ya Allah, pilihkan untuk kami pemimpin yang tulus dan jujur ya Allah, yang cinta umat kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau maha tahu kami tidak tahu ya Allah. Engkau maha kuasa mengangkat, engkau maha kuasa mengangkat mereka, dan kami tidak punya kekuasaan. Kami ya Allah, kami lemah ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudari kami yang di Palestina ya Allah. Hidupkan hati kami sehingga hati kami rindu menolong mereka ya Allah. Saudara-saudari kami yang di Palestina ya Allah, yang di Palestina ya Allah, jangan sampai hati kami mati lalu tidak peduli kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, tetangga pesantren ini muliakan mereka ya Allah, jadikan mereka tetangga-tetangga ahli surga. Jika ada di antara mereka sering meninggalkan sholat, jadikan ahli sholat. Yang sering berjudi, mu ampuni dan buka pintu rezeki yang halal. Jika ada di antara mereka ya Allah, ada hambamu ya Allah yang beragama, yang pernah meninggalkan puasa Ramadan, jadikan di Ramadan yang akan datang menjadi ahli puasa. Dan kami mohon, jaga kemuliaan kehormatan kami semua ya Allah, jaga hati kami, jaga syahwat kami ya Allah, cukupkan kami dengan syahwat yang halal ya Allah, dengan yang halal jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari hina dan busuknya zina, jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Kami mohon, jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset, terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Hanya engkau yang bisa menjadikan dia sadar. Berikan kesadaran ya Allah, bencikan kepada zina, dan hanya engkau yang bisa membencikan di hatinya. Bencikan kepada zina ya Allah, ampuni dia ya Allah. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi ya Allah. Dan kami mohon, buka pintu halal untuknya ya Allah, sehingga dia tidak berurusan lagi dengan yang haram. Dan kami mohon, jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini sering terjadi. Kakak adik bermusuhan dengan saudaranya karena warisan. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir kakak beradik bermusuhan karena warisan, karena peninggalan orang tua, kami mohon berkat majlis kekasihmu Nabi Muhammad ini, berkat majlis mulia ini, lembutkan hati mereka berdua sehingga menjadi saling mencintai dan tidak saling mengambil milik saudaranya. Dan jadikan mereka ahli surgamu ya Allah, hidupkan mereka dengan cinta ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami yang telah mendahului kami. Ampuni dan angkat derajat mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, seperti kau pertemukan saat ini pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, seperti kau pertemukan saat ini pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon wahai Zat yang maha kasih, kami mohon jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia, akan tapi kami ingin bertemu dan bertemu dan bertemu ya Allah, di dunia, di dunia, di dunia, hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini, engkau maha tahu siapa dia dan di mana dia. Yang berjuang di tempat ini ya Allah, berikan segala kebaikan untuk diri mereka dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa hasanah wa qina adzaban nar. Berkah ya Habib, Habib Ja'far sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatiha. Fatiha min sadri bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu bi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makasih untuk para hadirin dan hadirat yang di sini, yang di pondok ini adalah ada Habib Ali Al-Hinduan tadi sedang ngasih mukadimah oleh masyaallah yang ngayomi para santri, dan juga ada lagi nanti ada beberapa asatidz, ada Habib Hasan Ma'bud, juga Ustaz Rashid dan yang lainnya insyaallah. Mohon bisa kenalan dengan mereka lebih dekat nanti. Insyaallah ini saja. Mudah selalu ada mungkin doa. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.